Terima kasih Tan Sri. Soalan nomor 4. Tan Sri, yang dipertua saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya daripada Sungai Petani. Unit pengurusan, ada dua lapisan Tan Sri, soalan. Saya jawab soalan lapisan satu dulu, lepas dua. Unit pengurusan prestasi dan pelaksanaan pemandu telah menjalankan 6 makmal strategic reform initiative dengan izin, di mana ia telah ditugaskan untuk memperincikan program-program yang boleh dilaksanakan hasil daripada 51 cadangan polisi yang telah disyorkan oleh Majlis Penasihat Ekonomi Negara NEAC menerusi buku Moral Ekonomi Baru bahagian akhir. Makmal ini telah dijalankan selama 6 minggu pada bulan April dan Mei 2011. Salah satu daripada makmal SRI tersebut adalah makmal Narrowing Disparities Bumiputra SMEs dengan izin. Makmal ini bertujuan untuk mengenal pasti langkah-langkah untuk membantu usaha-usaha Bumiputra dalam perniagaan kecil dan sederhana PKS dengan mengambil tindakan afirmatif yang mesra pasaran dengan izin market friendly, telus transparent, berdasarkan keperluan need based dan berdasarkan merit based dengan izin, supaya syarikat-syarikat atau usahawan-usahawan tersebut dapat bersaing dalam ekonomi arus perdana. Bagi fasa pertama, 100 PKS bumi sederhana dan 1000 PKS kecil mikro akan dipilih untuk terlibat dalam program ini. Pemilihan dijalankan secara terbuka dan telus, dan sesiapa saja golongan Bumiputra yang layak dan boleh memohon untuk melibatkan diri dalam program tersebut. Kriteria pemilihan mengambil kira jumlah ekuiti golongan Bumiputra dalam syarikat tersebut, pengurusan tertinggi daripada kaum Bumiputra, dan paling penting adalah keupayaan untuk bersaing di dalam pasaran. Sebagai contoh, minimum 50% daripada hasil revenue syarikat tersebut diperoleh daripada sumber bukan kerajaan dan sebaik-baiknya memiliki penarafan Biro Kredit Malaysia yang baik. Kemungkinan boleh diberi mungkar kurang 20%. Setelah pemandu merangka butir-butir tersebut, fokus unit peneraju agenda Bumiputra Teraju kini adalah untuk mengimplementasi program teras ini. Sekiranya dilihat di berita ya, akhbar baharian sering diiklankan mengenai teraju dan agenda untuk menarik agenda ini untuk menarik Bumiputra untuk menyertai program ini. Tuan yang dipertua, Tan Sri yang dipertua, saya akan juga jawab soalan bahagian B. Unit pengurusan prestasi dan pelaksana pemandu merupakan satu unit di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan objektif utama pemandu adalah untuk menyelia pelaksanaan, menilai kemajuan, memudah cara menyokong penyampaian dan memacu kemajuan program transformasi kerajaan GTP dan program transformasi ekonomi ETP. Khusus ya, di bawah program GTP, bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Result Areas NKRA telah diperkenalkan 6 NKRA. Saya rasa yang berhormat sedia maklum, iaitu mengenai jenayah, rasuah, pendidikan, pengangkutan awam bandar, infrastruktur asas luar bandar dan menaik taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah. Pencapaian keseluruhan GDP pada 2010 adalah amat memberangsangkan dengan pencapaian 121% sasarannya, merangkumi ke-6 bidang NKRA. Yang berhormat boleh masuk ke dalam laman web www.pemandu.gov.my. Bagi program ETP pula, ianya adalah satu usaha komprehensif yang dilihat akan mentransformasikan Malaysia ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Ia akan meningkatkan pendapatan negara kasar PNK per capita Malaysia dari lebih kurang dolar Amerika Syarikat 6,700 atau Malaysian Ringgit 23,700 pada tahun 2009 kepada Amerika Syarikat, dolar Amerika Syarikat 15,000 atau ringgit Malaysia 48,000 menjelang tahun 2020. Perkembangan PNK sebanyak 5-6% setahun akan membolehkan negara mencapai sasaran pertumbuhan wawasan 2020.
sehingga September 2011, sebanyak 97 inisiatif telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi 70 jenis entry point projects EPP. Daripada jumlah inisiatif tersebut, 53% EPP telah berjaya dilaksanakan. Ringgit Malaysia 171 bilion pelaburan yang akan dilaburkan, Ringgit Malaysia 228 bilion PNK dapat dicapai pada tahun 2020, dan 322,261 peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Dalam tempoh setengah tahun pertama, FDI, Foreign Direct Investment, dan dagangan di Malaysia juga telah melonjak dengan begitu baik sekali. Kadar FDI bagi setengah tahun pertama 2010 adalah sebanyak ringgit Malaysia 12.1 bilion dan telah melonjak sebanyak 110% kepada ringgit Malaysia 21.2 bilion pada akhir Jun 2011. Jumlah dagangan pada setengah tahun pertama 2011 pula telah meningkat sebanyak 7.9%, menjadikan jumlah keseluruhannya ringgit Malaysia 614.3 bilion berbanding ringgit Malaysia 569.3 bilion pada setengah tahun pertama 2010. Ini jelas membuktikan bahawa program GDP EDP memang membawa hasil yang positif kepada rakyat dan negara. Walau bagaimanapun, untuk makluman yang berhormat, usaha akan diteruskan untuk melipat gandakan program-program seperti ini dan usaha-usaha ke arah memajukan negara ke arah 2020, dan kita harap yang berhormat sebelah sana pun akan sama-sama membantu mewar-warkan ini. Sekian Tan Sri. Sungai Petani. Terima kasih ya Menteri, jawapan yang baik, panjang, padat. Soalan tambahan saya Tan Sri ialah, kalau pemandu dan kerajaan membuka peluang-peluang kepada Bumiputra secara telus, open tender, bukan direct nego dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh salah sebuah kerajaan negeri, menyaksikan kontraktor-kontraktor Bumiputra mendapat hampir 70% kontrak-kontrak di negeri tersebut apabila tender terbuka dibuka. Maknanya ada Bumiputra yang betul-betul nak menyaga, boleh dapat peluang-peluang perniagaan. Cuma soalan saya ialah Menteri, pemandu ni suatu organisasi amat digeruni. Amat digeruni. Pegawai kerjaan bila sebut pemandu saja dia rasa kadang-kadang fobia sikit. Soalan saya, siapa yang menganggotai pemandu? Siapa yang menajui pemandu? Dan apakah hubungan pemandu dengan ICU yang telah pun sekian lama wujud dalam JPM juga? Dan apakah koordinasi ini berlaku ataupun berlaku pertindihan di antara pemandu dan ICU ataupun lain-lain agensi dan kerajaan yang juga akhirnya menjurus kepada pembangunan negara, ataupun ICU terus tinggal dalam ICU teraju pula? Jadi banyak sangat benda-benda ni yang akhirnya kita takut duplikasi yang berlaku akhirnya tidak ke mana. Sebab itu walaupun data-data telah pun Menteri bagikan itu impresif, tetapi saya rasa bukanlah peranan pemandu sangat. Sebenarnya peranan agensi yang lain, tetapi pemandu ini seolah-olah driver segala-galanya. Jadi ini membuatkan kegusaran di bawah. Terima kasih. Tan Sri yang dipertua, saya memohon kepada Yang Berhormat dari Sungai Petani, tak payah gunda gulana, resah gelisah. Negara, agenda pembangunan negara begitu jelas sekali. Wawasan 2020 adalah sasaran, dan pemudacaraan dan strategi yang begitu jelas. Tidak pernah ada satu usaha yang menggemblengkan ribuan orang, daripada orang biasa, pakar-pakar, agensi kerajaan, termasuk pembangkang, untuk terlibat dalam makmal-makmal yang merangkakan segala agenda pembangunan yang telah didepankan kita. Baik, saya ingin mengatakan pemandu ini adalah tugasnya memudacara stakeholders yang akan memacukan negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Berpendapatan tinggi $15,000 US.
Kerana gaji kita kena naik, pendapatan kita kena naik. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan persaingan begitu hebat. Dan untuk itu, kita kena balik kepada induk. Dasar kepada apa reform yang kita nak buat. Pengislahan yang kita nak buat. Pertama, kita kena bagi untuk agenda Bumi Putra. Nilaian pemilikan hartanah dan tanah dan equity. Maka kita ada Equinas. Kita ada Yayasan Amanah Hartanah Bumi Putra. Melalui REIT. Dan ada pula Majlis Tindakan Agenda Bumi Putra untuk melihat balik. Dan pemandu membuat cara. Kedua adalah mengenai guna tenaga. Manpower yang berkaitan dengan kemahiran dan pendapatan. Kerana persaingan global, persaingan dalaman begitu serius. Maka upaya yang perlu dibina. Seterusnya adalah enterprise berskala besar. SME yang merupakan tunjangan negara. 80% ekonomi digerakkan oleh SME di seluruh dunia. Mereka perlu diperkasa. Maka pula lain tahap pendidikan. Maka ianya begitu menyeluruh. So tak payah risaulah bersama kita dalam perjuangan. Ini agenda murni. Kenapa nak diwar-warkan dan dipolitikkan? Terima kasih Tan Sri.